3 pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan. Wah, sakti banget ya dunia gaib ya, luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih, kalau penyakit lain kan nggak bisa ditetek. Ringan-ringan aja lah, jerawat tuh. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara, sayembara. Siapkan 1 rupiah miliar untuk dukun, Dr. Richard Lee tantang pindahkan jerawat ke kambing. Kehebohan yang berakar dari laporan terhadap pesulap merah oleh Asosiasi Dukun Indonesia masih memanas. Para selebritas yang aktif menayangkan gelar wicara di YouTube bergantian mengundang pihak yang terlibat, termasuk para dukun yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Topik yang sedang ngetren ini pun turut ditanggapi YouTuber sekaligus dokter estetika dan kecantikan, Dr. Richard Lee. Tak tanggung-tanggung, ia menantang para dukun lewat sayembara berhadiah 1 miliar rupiah. Sayembara tersebut ia umumkan dalam video yang diunggah Dr. Richard Lee di TikTok pada Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Menjahit cuplikan video Gus Irfan Suyuti bagian dari Asosiasi Dukun Indonesia saat diundang di YouTube Denise Cariesta, Dr. Richard Lee memberikan responsnya. Di potongan video tersebut, Gus Irfan berbicara tentang pemindahan penyakit ke kambing dalam ilmu perdukunan. Dr. Richard Lee lantas memberikan tantangan berhadiah darinya. Wah, sakti banget ya dunia gaib, luar biasa banget. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini enggak main-main. 1 miliar rupiah, ujar dia. Dokter yang berkecimpung di bidang estetika dan kecantikan ini memberikan tantangan dengan pasien yang memiliki penyakit ringan, yakni jerawat. Dalam sayembaranya, Dr. Richard Lee menantang para dukun untuk memindahkan jerawat ke kambing. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara, sayembara, seru Dr. Richard Lee. Hingga Selasa sore, video tersebut telah mendapat lebih dari 59 ribu likes dan berbagai komentar gurauan dari warganet.